Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Imam, Tuan Mila, Tuan Aziz, Datuk-datuk, Nasiratin dan sedang dengar sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Banyak isu semasa tapi saya tak nak sentuh sebab ada rakaman video ni, saya tak naklah banyak benda-benda lain. Terus pada tajuk aja. Sebab nanti terlalu orang tengok. Cuma isu-isu yang agak menarik dalam seminggu dua ni, yang pertama isu bin binti tu. Isu tu tentu jelas undang-undang Islam diketepikan. Itu tentang bin binti. Tentang RU 164, itu bukan undang-undang Islam diketepikan, orang Islam diketepikan. Nak utamakan orang bukan Islam. Kemudian isu yang ketiga, kes merogol anak sampai berapa ratus kali. Ya tak? Itu binatang pun tak buat macam itu tu. Katanya kes itu di viral di seluruh dunia. Jadi ada dua lah benda yang di viral di seluruh dunia tentang Malaysia ni. Yang pertama 1MDB, itu pun di viral seluruh dunia katanya. Dan yang kedua isu rogol anak itulah. Saya tak nak cakap banyak tentang ini sebab saya nak pergi terus kepada tajuk. Sebab ada rakaman ni, saya terpaksa yang pertama berhati-hati, yang kedua pilih tajuk yang saya rasa sesuai untuk ditonton oleh publik. Tajuk ni saya dah prepare untuk satu khutbah saya di satu masjid pada bulan, hujung bulan ni, tapi ini sebagai draft. Tajuknya lebih kurang berbunyi gini: berbagai musibah dan pergolakan yang kita sedang alami sekarang ini, kebanyakannya disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Iaitu kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, berbagai-bagai musibah, tolong-tolong jaga anak yang mungkin dia berlari di depan ini. Dia suka lari depan ini, dia tak boleh pergi ke belakang. Itu memang budak lah. Tapi kita orang tua kena jaga lah. Jadi berbagai-bagai kecelaruan, berbagai-bagai ketidaktentuan yang kita sedang alami sekarang ini, sama ada dia akui atau tidak, tapi itu pasti berlaku dan sedang berlaku. Dan saya tengok dan saya observe dan diakui oleh banyak pihak, keadaan ketidaktentuan dan kecelaruan serta ketegangan sosial kita katakan sekarang ini ialah akibatnya kebanyakannya daripada perbuatan kita sendiri. Jadi kita terima atau tidak, tapi itu satu realiti. Kalau kita lihat dalam aspek, dua tiga aspek pentinglah kalau pendekatan kita buat, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial. Ketiga-tiga aspek ini menjadi tanda atau menjadi tali pengukur untuk kita nak menilai sejauh mana keadaan kita bergolak atau tidak. Kalau kita tengok dari segi politik, tuan-tuan sekalian, kestabilan politik kita ni walaupun nampak tenang daripada luar, tetapi pergolakan sedang berlaku secara dalaman. Mungkin angin pilihan raya itu mungkin dah terlalu dekat, tetapi rumusan yang kita dapat buat, perkembangan politik yang sedang berlaku ini, adakah menguntungkan orang Melayu dan Islam atau tidak? Saya nampak survival orang Melayu sekarang ni pun terpaksa tagih dan terpaksa minta sokongan orang Melayu, sokongan non-Malay untuk survival orang Melayu. Bahkan dikatakan apabila ada satu parti politik yang menolak bukan Melayu, maka parti politik itu dihentam oleh orang Melayu sendiri.
Kalau tuan-tuan tengok kelulusan RU 164 itu, yang menentangnya hanya 13 wakil rakyat berkenaan, parti berkenaan. Yang lain-lainnya semua sokong dan tak ambil bahagian. Selangkan sikit saja benda tu, sekadar untuk nak menentang sebab benda tu, jangan Islam tu diketepikan. Sebab tu kalau kita tengok realiti macam ini, di segi politik, kita nak harapkan Malaysia ni menjadi negeri Islam tulen seperti yang diheboh-hebohkan, ataupun nak laksanakan sistem berkhalifah ke atas sebagainya, atau nak laksanakan hukuman hudud sepenuhnya, tak usah mimpilah. Banyak itu pun tidak ada tanda-tanda yang orang Islam sanggup berkorban. Jadi segala heboh, segala apa itu semua heboh, ribut dalam cawannya. Jadi dengan kerana itu menjadi petanda kegawatan yang kita sedang alami sekarang. Kegelisahan, kalau orang yang tahu keadaan kita, boleh katakan siapa tak dapat menafikan kegelisahan itu sedang kita alami sekarang. Kemudian di segi ekonomi, dengan nilai mata wang yang amat teruk sekarang ini, saya terperanjat, saya baca satu WhatsApp yang dihantar oleh seorang dan benda itu betul. Tawaran nak menjadi English teacher di Oman, gajinya 1,400 duit Oman, tapi equivalent kepada duit kita 12,000 lebih sebulan. Itu makna nilai duit kita di mana sekarang ni. Sebab itu ku tuan-tuan tengok, durian kita nak dapat RM30 sekilo ke bawah, tak ada harapan dah, walaupun durian tu durian biasa je. Bukan kerana kos tanam pokok durian tu mahal, bukan kerana pokok durian tu mengambil masa yang lama, dah lama dah pokok durian tu hidup. Mengapa jadi begitu? Kerana duit kita terlalu murah. Jadi orang Taiwan, orang Hong Kong import durian kita ni, kita kena ekspor sebab mereka bayar duit sikit, tapi kita sini dapat duit banyak sebab duit kita murah. Sebab itu di pasar-pasar, kalau di kedai-kedai makan sekarang ni, ikan yang ada, ikan yang kembung, ikan hebat-hebat, bukan tak dapat ditangkap, tapi telah pergi keluar. Kemudian kalau kita tengok dalam keadaan gitu, kemiskinan luar bandar masih ketara. Orang Melayu golongan pak tani, golongan nelayan masih tidak terbela sewajarnya. Bahkan mereka banyak kena bergantung pada subsidi. Kalau kita cakap tentang 60 tahun kita merdeka masih terdapat begini, agak menyedihkan. Walaupun digembar-gemburkan dalam media mainstream sebagai macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya waktu harga getah jatuh 3-4 bulan dulu atau sebelum, sekarang ni naik sikit, ada orang Melayu yang makan nasi satu hari sekali je luar bandar, penuhi getah. Itu. Kemudian segi ekonomi juga, graduate anak Melayu sekarang ni tak laku sama sekali, walaupun perubatan susah nak dapat housemanship. Bahkan anak-anak Melayu yang berada di bandar, 3,000 ke bawah dianggap orang miskin bandar. Jadi ini kesemua tuan-tuan sekalian gambaran kepada kegawatan yang kita sedang alami sekarang. Di segi sosial pula kalau kita tengok, perpecahan sesama kita adalah ketara sekali. Tuduh-menuduh, haki hamun dan sebagainya telah ketara sama sekali. Walaupun dikatakan kita majoriti orang Melayu sekitar 52% atau 53%, tapi orang Islam dianggap 60% lebih. Sebab orang Islam, orang Bajau, orang apa itu bukan orang Melayu. Tetapi kita tanya balik, sejauh mana majoriti orang Melayu yang macam ini menguntungkan Melayu, yang boleh menentukan masa depan dia? Tidak ada apa-apa keuntungan pun majoriti yang macam ini. Sebab majoriti orang Melayu, tapi majoriti dari segi jumlah, tapi dari segi kekuatannya kita tak ada, sebab kita berpecah di segi sosial. Itu suasana yang kita hadapi sekarang. Dan saya berbisik juga dengan orang pemikir-pemikir sosial, orang-orang bukan Islam amat suka benda ni berterusan, sebab mereka dapat mengaut sebanyak mungkin peluang-peluang yang ada akibat kerana orang Melayu berpecah. Sama ada peluang politik, peluang ekonomi, peluang sosial dan sebagainya.
Dan mengikut apa yang saya tahu juga, jumlah pengangguran di kalangan orang Cina amat-amat rendah. Amat-amat rendah. Jadi apa yang kita boleh banggakan? Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat daripada semua fenomena yang menyedihkan ini, adakah kita nak katakan takdir Allah saja? Kalau kita mudah mengatakan takdir Allah, kita menyalahkan Allah. Itu satu sikap yang tak bertanggungjawab. Adakah kita menilai, adakah itu takdir semata-mata, ataupun kita yang menempah maut, atau kita yang mencari balanya? Saya nak baca ayat-ayat yang telah menyebutkan kebanyakan daripada berbagai-bagai kemusnahan yang kita lakukan, yang berlaku sekarang ini, akibat daripada perbuatan kita sendiri. Seperti yang dihuraikan tadi, firman Tuhan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah timbul berbagai-bagai kemusnahan di muka bumi. Apa yang saya sebut tadi ialah kemusnahan, kehancuran, perpecahan, sama ada di laut atau di darat. Yang kita sedang alami di darat, di laut kita pun dicerobohi, orang tak boleh buat apa dah. Dicerobohi di sebelah timur, sebelah barat, di sebelah selatan, dah ada setengah-setengah pulau pun dah dikuasai orang lain. Kesemua itu akibat daripada tangan-tangan manusia sendiri. Untuk mereka mengasai, untuk mereka menerima akibatnya, sebahagian daripada perbuatan mereka sendiri. Semoga mereka insaf dan mereka kembali pada pangkal jalan. Kalau mereka insaf. Itu ayat yang pertama, mengesahkan bahawa kebanyakan daripada kemusnahan itu akibat pada perbuatan kita sendiri. Ayat yang kedua, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Surah Al-Qasas ayat 59. Tuhan kamu itu tidak membinasakan mana-mana kampung, mana-mana bandar atau mana-mana negeri, sehinggalah Tuhan menghantar di pusat bandar atau di tempat penting di kampung berkenaan atau di negeri berkenaan, seorang rasul yang membaca kepada mereka ayat-ayat kami, mana menerangkan apa yang baik, apa yang tidak. Dan kami sekali-kali tidak membinasakan mana-mana kampung, mana-mana negeri atau mana-mana tempat, melainkan penduduk-penduduknya yang zalim. Penduduk-penduduknya sendiri yang melakukan berbagai-bagai angkara, zalim kepada diri mereka, zalim kepada generasi mereka, bahkan zalim kepada anak-anak bangsa kita sendiri. Keadaan begini kalau tuan-tuan tengok, kalau betul lah projek-projek yang sedang dijalankan, yang diambil alih oleh syarikat Cina itu, kalau betul, berapa bebanan yang anak cucu kita, cicit kita yang akan tanggung, kita tengoklah. Ada orang yang pro dan kontra dengan pendapat ini. Tapi saya sebagai orang yang bodoh ekonomi pun, kalau hutang banyak ni memang akan jadi beban kepada negara, jangka pendek atau jangka panjang. Walaupun dari segi ekonomi ada justifikasinya, kata ya. Lebih-lebih lagi, si piutang itu pula macam telah dicurigai latar belakangnya. Saya tak nak sebut dengan khusus. Ini jelas menunjukkan bahawa Tuhan tidak membinasakan mana-mana tempat, mana-mana negeri atau mana-mana kampung, melainkan penduduknya sendiri melakukan kezaliman. Kita yang melakukan perbuatan itu dengan banyaknya angkaranya. Tuan-tuan sekalian, dalam kebanyakan hal, kita yang menjadi pemusnah benda ini semua. Kita, dalam kata-kata lain, kita lupakan Allah dalam pengertian kita tidak kembali kepada ajaran agama. Kita ingatkan Allah dalam bentuk yang cukup spesifik, ketika di masjid, ketika di surau, ataupun ketika kita dah tua dah, kita tak laku dah di tempat lain, baru kita kembali kepada mengingati Allah. Maka kita mengingati Allah dalam saat-saat begini, skop untuk kita bertindak dah tak ada dah. Sebab yang keduanya,
mentafsirkan agama ini berfungsi ketika di masjid di surau. Waktu itu bawa isu agama dibangkit-bangkitkan. Anak-anak, ini yang main di masjid. Dia dua tiga kali dah yang didiam ya. Jadi dengan sebab itu, kalau kita tak ingatkan Allah, Allah tak akan ingatkan kita. Saya nak baca satu hadis yang menunjukkan bahawa kita tidak mengingati Allah atau kita tidak begitu beriman kepada Allah ini menjadi punca kepada berbagai-bagai maksiat yang kita lakukan. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh kebanyakan para-para hadis yang terkenal. Saya baca ya. La yazni zani haina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina itu dia tidak akan melakukan zina je kalau dia betul-betul beriman. Bermakna waktu dia berzina tadi dia tak beriman. Kemudian wala yashrabul khamra haina yashrabuha wa huwa mu'min. Begitu juga kalau dia betul-betul beriman dia tidak minum arak. Kalau dia minum arak juga waktu tu dia tak beriman ataupun dia hilang akal kerana dan sebagainya. Wala yasriqul sariqu, dan seorang pencuri dia tak mencuri. Ketika dia mencuri itu dia kalau betul-betul dia beriman. Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Bermakna dalam keadaan begini tuan-tuan sekalian, pelaku-pelaku jenayah yang besar-besar begini, kalau mereka benar-benar beriman, mereka tak akan sanggup melakukan jenayah macam itu. Jadi kalau berlaku juga tidak ada iman. Kalau sekali segala mungkin kita katakan benda tutur ataupun tekanan sosial, tapi sudah cara hidupnya menjadi peminum arak, hartanya yang keliling pinggang itu daripada sumber rasuah, walaupun dia pergi ke umrah berselang tahun, itu tidak ada bukti yang menunjukkan dia beriman. Tetapi kita ni lazimnya lah orang Melayu, kecurangan dan panggil-panggil busuk macam ni dapat dilindungi dengan penampilan kita. Apabila dia pergi ke Mekah kerap, orang tak nampak dah sumber kewangan dia pergi ke Mekah tu. Dia pula nampak macam warak sikit-sikit, orang tak nampak dah. Atau dia bagi bantuan ke masjid, ke anak yatim, semua orang tak kisah, walaupun backgroundnya dipertikaikan. Jadi kerana itu, dalam kita beragama pun kepura-puraan masih banyak. Ketulinan dalam kita melakukan ibadat boleh dikatakan tak banyak. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, berbagai-bagai fakta jenayah yang mengerikan yang sedang kita dengar sekarang, mengikut perangkaan tak rasmi, jumlah anak luar nikah dalam 3 tahun terakhir ni melebihi 190,000. Setahun 50,000, 50,000 lebih ada keluar dalam WhatsApp dan sebagainya. Orang Melayu secara majoritinya 95% lebih anak luar nikah. Jadi kes yang meluluskan bin binti ini mungkin menjurus ke arah nak selesaikan hal itulah kot. Antara sebabnya, sebab membolehkan anak haram ini dibinkan kepada bapaknya yang haram itu. Itu yang kita tak tahulah pertafsiran itu. Kita tengoklah, semoga rayuan di Mahkamah Federal besok akan berpihak kepada keadaan yang asal. Itu pun kalau jadi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita melupakan Allah dan tidak menjadikan Islam sebagai our way of life, satu demi satu musibah bala kita tanggung sekarang ini. Tapi banyak orang tak terima, dia kata anak kelangan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah pun pernah gidadah ada. Tapi anak dia bukan dia. Takkan dia dia bagus mesti anaknya menjadi bagus ke? Bukan malaikat. Tapi banyak orang cuba melihat pendekatan-pendekatan agama secara sinis. Dia kata macam satu ketika dulu kejadian rokol banyak. Apabila seorang ustaz mengatakan kerana banyak perempuan dedah, maka orang yang bantah kata yang kena rokol itu perempuan pakai tudung pun banyak. Oh, dia punya patah hujah atau hujah bodoh. Dia begini. Apabila seseorang laki-laki yang cergas, pemuda lah, dia melihat filem lucah dalam filem, filem nusantan ke yang seksi dan sebagainya, dia tak boleh nak rogol perempuan tu sebab perempuan tu dalam filem. Maka mangsanya jiran-jiran sebelahnya, kawan-kawan dia, girlfriend dia, walaupun pakai tudung. Faham tak?
Jadi Daud tak terima hujah tu. Jadi ketika itu mangsanya, girlfriend dia kan, dia kena dogol walaupun pakai tudung, tetapi tekanannya ialah datang daripada terdedah kepada filem-filem lucah. Ini alasannya. Jadi kerana macam itu, sikap menjadikan asas begini, ditambah pula dengan tekanan-tekanan fahaman, fahaman ideologi, kebebasan peribadi dan sebagainya, menyebabkan kita ni terus menuju seolah-olah, kalau kita saya gunakan bahasa yang kasar, kepada keadaan bertambah parah lagi. Nak bertambah elok tu tak tahulah. Kalau suasana seperti ini berterusan, macam kita katakan macam nak kurangkan jumlah rasuah, akta demi akta dibuat, rasuah berkurangan ke jumlah rasuah berlebihan? Nak hapuskan penagih dadah dengan hukuman mati, berapa ramai, berapa banyak dah penagih dadah tu berkurangan? Bahkan dalam perkembangan terakhir ini, hukuman mati dalam kebanyakan undang-undang pun tak nak dijadikan mandatori lagi dah. Jadi pilihan. Buat sekarang ni setengah-setengah kesalahan, hukumannya mandatori, mesti. Tapi bila hukuman itu menjadi hukuman alternatif, maka menjadikan orang semua bertambah tak takut untuk melakukan kesalahan yang berat-berat. Akhirnya, ialah. Akhirnya apa yang jadi? Keadaan kita bertambah parah. Tuhan memperingatkan kita dengan, saya nak baca ayat ni. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Siapa yang berpaling daripada mengingati aku, mana tak ingat kepada aku di dunia, maknanya lupa kepada Allah, kehidupannya sengsara di dunia ini. Clear, ayat clear. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitnya di padang mahsyar besok dalam keadaan buta. Punya marah Tuhan, dia akan menjadi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Maka orang ni dia akan seolah-olahnya dia komplain kepada Tuhan di akhirat kelak, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan di dunia dulu aku celik. Dia komplain kepada Tuhan. Tuhan menjawab, wa qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Engkau menanggung akibat begitu kerana di dunia ini engkau telah didedahkan dengan ayat kami. Ayat-ayat Quran telah dibawa kepada engkau tapi engkau lupa. Engkau lupa kepada ayat-ayat Quran mana peringatan daripada Allah. Kadzalikal yaumitunsa, kadzalikal yaumatunsa. Maka pada hari ini atau pada hari kiamat, engkau yang dilupakan. Di dunia engkau lupakan kami, ayat kami. Hari ini di akhirat engkau dilupakan. Di dunia dah sengsara, di akhirat kita dicampakkan ke neraka dan dibangkit sebagai buta kerana Allah melupakan kita. Surah Taha ayat 124 126. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam keadaan-keadaan begini, kita terasa sangat bagaimana berbagai-bagai angkara buruk itu ialah akibat daripada perbuatan kita sendiri. Kita ambil satu fenomena yang sedang bergolak juga sekarang ni. Perpecahan kita kerana perbezaan politik. Perbezaan politik yang membuat pada maki hamun yang amat sangat sekarang ni. Ungkit keturunan. Yang saya sedihnya saya tengok, orang bukan Melayu tak ada sangat. Saya tak nampak pun DAP menghentam MCA sampai peringkat macam itu. Berbanding dengan orang Melayu daripada tokoh-tokoh daripada 2-3 parti ini, sama-sama dia. Sampai sebut keturunan, sampai mengungkit keturunan anak judi. Saya bukan nak sokong siapa, salah atau tidak, tapi sampai peringkat macam itu atas nama politik. Saya teringat Donald Trump waktu dia di puncak, waktu dia berdebat dengan apa, Hillary. Dia tak main peribadi, banyak bercakap dasar dan perancangan masa depannya lah. Tapi hebatlah, hebat dia punya debat tu. Tak disangka Trump menang. Last minute Trump menang, tak kira lah pernah dengar ayat Amerika ni dia bebas. Saya tak sangka Trump menjemput Hillary untuk hari pertabalan dia. Dia jemput. Dan dia pun tak sangka Hillary akan attend
Rupa-rupanya Hillary dan suaminya attend pertabalan itu. Tuan-tuan tengok tingginya demokrasi dan tingginya understanding mereka. Tapi kita di sini sudah bermusuh secara politik sampai ke lubang kubur pun bergaduh. Tuan-tuan tahu tak? Ada satu dua tokoh politik yang mati daripada parti berlainan. Tokoh daripada parti satu lagi tak ziarah hari kematian orang tu, tak pergi. Saya tak boleh sebut, orang tahu semua. Cuba tuan-tuan tengok, itu cara orang Melayu berpolitik. Kita ni kalau kita katakan gaduh macam mana pun, biarlah hari mati itu kita pergi. Kau-kau tunjuk pada masyarakat, kita dah lupa dah pergaduhan dulu. Kalau Tuhan tak iktiraf pun, manusia iktiraf. Dia tak pergi, orang tahu. Walaupun satu dua Cina pergi, tapi orang Melayu tak pergi. Sebab dia mungkin kalau dia pergi, orang ambil gambar dia bersama dengan orang tu, orang kata, oh nanti dah, orang dah baik dah. Dia tak nak macam itu timbul. Ha, itu gaya berpolitik orang Melayu. Jadi tak pelik kau setakat nak maki hamun, nak mencerca keturunan dan sebagainya. Kemudian dah berpecah secara politik. Kemudian berpecah secara ideologi. Ideologi-ideologi yang memecah belahkan berkembang biak di kalangan orang Melayu. Golongan liberalnya, golongan sekular yang melampaunya, golongan yang memperjuangkan hak asasi manusia dengan ekstrim sampai peringkat orang Islam pun bebas nak menjadi bukan Islam. Kumpulan yang mempertahankan LGBT, kumpulan memperjuangkan gender equality. Kemudian antara orang Islam juga yang mempertahankan religious pluralism, yang mana kesemua ini telah difatwakan oleh JAKIM sebagai sesat. Tapi tokoh-tokoh ini, bahkan mereka ini terdiri daripada highly educated, memperjuangkan pula, bahkan dia cap pula ustaz-ustaz dan ulama-ulama ni kolot, tak memahami situasi semasa. Saya masih ingat lagi apabila fatwa dikeluarkan tentang religious pluralism itu salah dari segi Islam, ada satu tokoh penting yang datang mengatakan ulama tak memahami konsep itu. Sebab itu ulama mengatakan benda itu syirik. Mungkin orang berkenaan mendukung pemahaman ini. Jadi kalau kita tengok hal ini, apabila masyarakat kita ini didukung oleh pemikir-pemikir dan tokoh-tokoh yang berpahaman macam ini, maka apa yang berlaku sekarang ni tengok. Tuan-tuan tengoklah yang bangun sikit banyak cuba menentang pasal mana kelangan ustaz-ustaz, kelangan kadi-kadi itu pengaruh mereka ni dipertikaikan. Orang tanya apa yang ustaz buat, apa yang kadi-kadi buat, apa begitu-begitu, apa yang mufti buat. Tetapi apabila kumpulan-kumpulan yang berbagai-bagai izm-izm ini, tidak ada siapa yang bangun melawan mereka dengan terang-terangan, tak banyak. Mungkin takut pengaruh mereka dan sebagainya. Saya tak nak sebut siapa particular grup-grup yang menjadi pengkhianat kepada orang Melayu dan Islam di Malaysia ni. Terlalu banyak. Orang Melayu sendiri pula, dia tubuh pula grup-grup yang hebat-hebat. Dengan sebab itu, Tuhan telah peringatkan senario ini dengan satu firman Tuhan. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkaru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Surah Al-An'am ayat 123. Maksudnya, begitulah kami adakan dan kami wujudkan bagi setiap negeri itu pembesar-pembesarnya yang terdiri di kalangan-kalangan penjenayah dan penjahat. Tuhan mewujudkan pemimpin-pemimpin atau orang yang berkuasa itu daripada kalangan penipu, kalangan penjenayah, mujrimiah. Ini timbang yang ada. Balik buka pimpinan Rahman. Supaya mereka, maknanya pemimpin-pemimpin ini, melakukan berbagai-bagai penipuan di muka bumi. Berbagai-bagai kemusnahan. Mereka tidak melakukan penyelewengan itu melainkan terhadap diri mereka sendiri. Maknanya mereka yang akan tanggung, anak cucu cicit mereka akan tanggung, masuk kita. Tetapi mereka tak. Kau tuan-tuan tengok ayat ini, apakah suasana kita sekarang tidak berada dalam suasana macam itu? Banyak orang mempertikaikan orang ini tak layak, orang ini layak, berbagai-bagai perkara. Nak lantik jadi pemimpin, orang tak lihat langsung kriteria agama menjadi ukuran.
Saya tak nampak pun kriteria agama menjadi ukuran. Kebetulan adalah, tapi tidak menjadi satu kriteria asas untuk menjadi pemimpin. Yang pentingnya, terlalu banyaklah. Yang pentingnya ada, tak kira lah terlalu banyak. Jadi akhirnya seolah-olah kita tidak mendapat pemimpin yang tepat untuk membela nasib kita. Itu seolah-olahnya. Maka akibatnya kita menanggung. Saya sebut pemimpin ini bukan saja pemimpin atasan, di sekenap peringkat. Tuan-tuan tengok pimpinan masjid, banyak tempat saya tengok nazir itu bukan orang yang berminat kepada agama, tapi pada waktu pemilihan dia dengan kehebatannya, dengan penyokongnya, dengan ada pula pangkat, dia datang menang. Orang yang lebih berwibawa dan layak sebab tidak mempunyai ataupun dia tidak beriga sangat, dia kalah. Apabila dia pegang jawatan itu, macam-macam berlaku. Saya tengok dah banyak masjid. Itu kepimpinan masjid. Kalau kita pergi bagian-bagian lain, lebih lagi. Sebab itu kalau kita tengok, waktu satu ketika dulu, penguasaan tabung haji, penguasaan semua diberi kepada yang betul-betul agak profesional, letak sepenuh. Sekarang ini dipertikaikan. Agensi-agensi berkenaan. Kalau saya sebut secara spesifik pun, tak sedap pada rekaman ni, payah. Tapi cuba tuan-tuan tengok, maka pengendaliannya tidak mencapai matlamat, bahkan banyak merugikan daripada menguntungkan. Ini maksud ayat ini, iaitu apabila Tuhan nak membinasakan mana-mana kaum, Tuhan seolah-olah Tuhan membiarkan ataupun melantik ataupun mewujudkan pemimpin daripada kalangan-kalangan yang menjadi penjenayah. Mujrimiha ni penjenayah atau pengkhianat, penipu, untuk mereka terus mendapat menipu dan sebagainya. Tetapi mereka tidak sedar segala penipuan, segala angkara yang mereka lakukan itu berlaku kepada diri mereka dan cucu cicit mereka juga. Ini yang sedang kita tanggung sekarang. Kemudian ditambah dengan kemelut-kemelut yang serius saya sebut tadi, yang mutakhir ini timbul pula satu fenomena baru yang tak kurang juga hebatnya, iaitu perdebatan, polemik, menegakkan kebenaran masing-masing, iaitu antara kumpulan yang dikatakan Sunni dengan kumpulan yang dilabelkan sebagai Wahabi. Tak kurang juga benda ini menimbulkan berbagai-bagai masalah di masjid. Saya pergi ke satu masjid, imam itu lepas sembahyang, saya pun problem tak nak jadi imam ni. Lepas saya sembahyang tu, saya timbul ragu-ragu nak baca doa kuat ke perlahan, nanti takut orang bantah dan sebagainya. Dulu tak pernah bangkit benda begitu. Dan lebih-lebih lagi zaman IT ini, ceramah-ceramah yang berapi-api yang mengungkit-ungkitkan benda ni cukup-cukup tersebar dengan luas. Saya tengok pun mengerikan. Sedangkan benda-benda yang diungkit-ungkit itu telah difatwakan secara disenaraikan sama ada di Selangor, di Penang pun termasuk, di Gilan. Ini benda khilafiah. Maksud benda khilafiah ni benda yang ulama tak sepakat. Apabila benda ulama tak sepakat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, janganlah sekali-kali dihukum sebagai bid'ah. Tapi bagi mereka-mereka yang tak setuju, dia kata tidak ada bukti, tidak ada hadis, maka mereka tetap berkeras mengatakan benda itu tak boleh. Dia tak sebut perkataan bid'ah dengan terang-terangan, tapi tak boleh sebab tidak ada bukti. Jadi kerana macam itu, bagi orang ramai yang tak memahami, bagi orang ramai yang tak begitu mendalami bab hukum, walaupun dia jadi imam, kelayakan imam apa dah sangat, ya tak? Akhirnya apa yang berlaku? So itu sepatutnya masjid menjadi tempat tautan kasih sayang kemesraan, menggalakkan sembahyang berjemaah. Ada masjid-masjid apabila berlaku pergelutan dua-dua ideologi agama yang macam ini, pecah jemaah. Pernah saya pergi satu masjid, ustaz, dulu 3/4 kawasan tengah ni jemaah, sekarang ni tinggal 2 saf. Apa sebab berlaku hal ini? Ditambah pula katanya AJK dan orang penting di masjid tu orang yang berpihak kepada pahaman Wahabi itu. Ha, jadi timbul masalah. Kalau tuan-tuan nak tanya saya Wahabi itu, saya tidak punya otoriti. Tanya pejabat kadi, pejabat mufti. Siapa yang mereka telah ban, siapa mereka tidak, tanya, jangan tanya saya. Tapi kita akui atau tidak, fenomena ini dan suasana ini ada dan berlaku. Apakah ini menguntungkan kita atau tidak?
tanya sendiri. Sehingga setengah-setengah kematian pun keluarga-keluarga berkenaan takut nak melaksanakan amalan-amalan yang berlaku sebelum ini. Iyalah. Takut nanti dicerca, dicemuh dan sebagainya. Inilah. Ini semua ledakan teknologi. Apabila ledakan teknologi, benda-benda itu walaupun dia ceramah di tempat lain, dia ceramah di Perlis macamnya, benda-benda itu tersebar ke seluruh Malaysia sebab popularitinya. Kalau zaman tidak ada teknologi macam ini, mungkin setakat itu saja. Ya tak? Bahkan ada orang yang mempertahankan orang itu sampai dia dengan saya ni hantar berbagai-bagai perkara. Orang yang tertentu yang berminat dengan berkenaan, dia hantarlah WhatsApp dan macam-macam. Saya kata serius belum dah begini. Itu sedang bergolak sekarang. Kalau kita nak kata tidak, itu kenyataan. Itu kenyataan, satu fakta yang tidak tak boleh dinafikan lagi. Jadi yang kena itu tuan-tuan sekalian. Keadaan begini, wujudnya kepelbagaian dalam hal agama, dalam hal bukan agama seperti saya uraikan tadi, dah clear dah. Dalam hal agama kita, Tuhan telah ingatkan dengan satu ayat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Surah Al-An'am ayat 153. Ini jalanku, jalan yang baik, jalan yang betul, yang lurus. Kamu ikut jalan ini. Jangan kamu ikut jalan yang berbagai-bagai itu. Jadi tafsiran sini macam-macam. Ada yang mengatakan maksud sini ialah jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ikut jalan-jalan lain yang berbagai-bagai, karena kamu akan berpecah. Kamu ikut jalan-jalan lain yang berbagai-bagai dan kamu akan menyimpang di perjalanan yang benar ini. Ini pesanan Tuhan kepada kamu. Semoga kamu bertakwa. Tapi gugatan demi gugatan ini dibuat. Cuma saya lah berasa nasib baik. Yang pertama, saya tidak disenaraikan sebagai orang kumpulan itu. Yang kedua ni, kita ni agama ni dikawal oleh institusi yang berperlembagaan. Sama ada di peringkat negeri, perlembagaan negeri mengawal agama di peringkat negeri, di peringkat federal pun meletakkan agama ni di bawah kawalan-kawalan berbagai-bagai pihak, JAKIMnya, majlis fatwanya dan negeri konsultan-sultannya. Dengan keadaan begini, sikit sebanyak boleh mengawal, membendung. Dan utamanya apabila fatwa-fatwa dikeluarkan, ini salah, ini tak salah, sikit sebanyak menyekat daripada berbagai-bagai kekarutan ini. Kalau tak percaya, dulu kalau tak melalui kuat kuasa fatwa, Arkam itu berkembang biak. Ya tak? Tuan-tuan bayangkan, kalau tak kerana melalui fatwa juga, Syiah dah di mana duduk, mungkin dah membiak dengan kuat. Ya tak? Akhir-akhir ini kita tak tahulah tentang Wahabi ni. Saya tak mengatakan mereka ni berjaya, akidah mereka solid, elok. Cuma yang jadi masalahnya ialah perpecahan-perpecahan yang diwujudkan oleh berbagai-bagai pendapat ini. Ini yang masalah. Jadi kalaulah agama ni tidak diinstitusikan di bawah perlembagaan seperti di Indonesia, maka wujudlah. Sebab itu di Indonesia Islam liberal pun kuat. Mereka ada televisyen sendiri, kahwin apa semua, macam-macam cerita berlaku. Sebab agama itu tidak dikawal secara berperlembagaan. Bagi kerajaan, hanya jangan jadi kacau bilau, jangan jadi apa atas nama agama, sudah. Tapi kita tidak, status agama di Malaysia itu, agama Islam menjadi satu pilar dalam perlembagaan kita. Itu Alhamdulillah. Kemudian Tuhan memperingatkan lagi, kita bertelagah dan kita bergaduh ini, akibatnya firman Tuhan juga, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Anfal ayat 46. Kamu semua adalah taatkan Allah dan Rasulnya. Ini usulkan kepada orang mukmin. Taatkan Allah dan Rasulnya dan jangan sekali-kali kamu bertelagah, berpecah belah ataupun bercakaran di kalangan kamu. Kalau kamu melakukan begitu, pasti kamu kecewa dan gagal. Pasti kamu gagal. Fa itu fa yang menjadi fa sebabnya. Pasti kamu gagal kalau kamu berpecah belah dan kamu saling bersekutu di kalangan kamu. Watadhabari hukum, dan kekuatan kamu juga akan hilang. Wasbiru, maka hendaklah bersabar.
innallaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Kalau kita tengok sekarang ni, kerana kita bersengketa, kita berpecah belah, memang kita sedang menuju kepada kegagalan. Wa tadhhabari hukum, akan hilang kekuatan kamu. Memang kita, kekuatan kita dah satu demi satu dah jatuh. Tahun 56 pilihan raya kita, daripada 50 berapa kursi, satu je non Melayu. Dalam pilihan raya akan datang ni, tak tahu adakah jumlah orang Melayu lebih daripada separuh tu, tidak. Tengok, tengok, belum merdeka, sukar nak mencari orang Melayu menjadi Kristian walaupun penjajah. Sekarang ni kata ribu-ribu kalau jumlah angka tak resmi. Sepatutnya bila kita berkuasa di tangan kita, kononnya kita bertambah kuat. Tetapi apa yang ada? Sebab itu dikatakan bila kita berpecah belah, pasti kita gagal dan akan hilang segala kekuatan yang kamu miliki. Maka dengan sebab itu bersabarlah, bersabarlah, mana jangan buat begitu, dan kena hadapi benda itu dengan bijaksana, jangan berpecah belah dan sebagainya. Karena Allah hanya bersama-sama dengan orang yang sabar. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, seperti saya sebut dah dalam kuliah dulu, perkara-perkara yang boleh menghubungkan kita supaya kita kembali bersatu padu, silaturahim, nampaknya benda tu hanya menjadi seruan-seruan di atas pentas atau mimbar. Walaupun baru kita hari raya dulu dan nak raya pula ni, tapi dengan kempen-kempen yang berapi ini, saya tak tahu di mana letak silaturahim. Di mana letak ayat yang Tuhan sebut, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum, surah al-hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang mukmin itu ialah bersaudara, maka kamu adalah berdamai di kalangan saudara-saudara, jangan bergaduh. Di mana nak letak ayat ni semua? Saya rasa semua yang bergaduh-gaduh sekarang ni, yang semua yang bercakaran sini, semua tahu kedudukan ini. Walaupun ada anggapan mengatakan, Allah ustaz tak usah sibuk-sibuk, lepas pilihan raya ni orang baik baliklah. Tapi yang menjadi contoh kepada rakyat melihat dengan ungkit-ungkit yang macam itu, itu bukan Islamik lagi lah. Jadi dengan kerana itu, tuan-tuan sekalian, apabila berlaku dengan keadaan berbagai-bagai ini, hukum Islam diketepikan, saudara seagama sanggup dimaki hamun, dan maki hamun tu berlaku sesama kita, bukan dengan kita dengan orang lain. Saya kalau maki hamun tu antara kita dengan kaum lain, kita tak timbulkan hak kita mula dihapuskan kerana mereka petikai itu, saya kata saya macam okey. Ini tidak. Kokol kita nak katakan bagaimana orang bukan Islam ni mempertikaikan hak orang Islam, mereka merendah-rendahkan Raja Melayu, mereka merendah-rendahkan Islam. Kalau kita bangun melawan tu, ada juga logiknya, walaupun benda tu tak elok untuk kita bergaduh. Tetapi apa yang ditimbulkan di akhir-akhir ini, sesama kita, sesama kita, tujuannya kerana dekat dengan pilihan raya. Saya tak setuju sama sekali matlamat menghalalkan cara ni. Jadi nak menang pilihan raya, nak topol mana-mana pihak, apa saja boleh buat, buat. Jangan kira bab hukum, jangan kira bab haram halal. Ini yang nampak sedang berlaku sekarang. Diberi amaran oleh Allah tentang sikap-sikap macam ini, buruk sangka, tuduh-menuduh, spy, kata mengata di belakang dan sebagainya. Tuhan telah berfirman dalam satu ayat yang cukup sensitif, yang selalu dibaca. Kita bagi laluan kepada azan dulu ya. Saya nak ingatkan dengan satu ayat ni. Tuhan dah menyebutkan bahawa jangan kita suka mencari-cari keburukan orang, jangan kita buruk sangka dengan orang, jangan suka mencari mengorek-ngorek kelemahan orang, kerana kesemua itu akan membawa parah kepada kita. Saya nak baca ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, hindarkanlah kebanyakan daripada prasangka buruk-buruk sangka seperti yang berlaku sekarang ini. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Kerana kebanyakan atau sebahagian daripada buruk sangka itu buruk padanya, dosa besar. Wala tajassasu, jangan kamu dah spy-spy, dah melihat-lihat, mencari-cari kesalahan orang lain. Seperti sekarang dia dikorek lah, dicari di sana sini, cari kesan-kesan yang boleh memburukkan orang. Jangan buat begitu.
Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan kamu saling mengata-ngata, saling menyebut-nyebut sekelemahan orang, saling memaki-maki di belakang dia menyebutkan keburukan. Jangan begitu. Apa sebab? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Kamu suka tak jika salah seorang daripada kamu yang buat benda begitu tu makan bangkai saudara kamu yang dah mati? Pertanyaan Tuhan yang direct. Bermakna orang yang buat kerja-kerja macam tu sama seperti dia makan bangkai orang yang dah mati, orang yang dia maki tu, orang yang dia mengatakan tu, sama saja. Nak-nak ayat macam mana lagi tentang dahsyatnya, tentang buruknya perbuatan itu, sampai Tuhan kata, kamu suka tak makan bangkai saudara kamu tu? Apa lagi soalannya? Fakarihtumu. Tentu kamu tak suka. Kalau kamu tak suka, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maksud bertakwa kepada Allah, jangan buat begitu. Jangan buat benda-benda yang terlayak begitu. Kalau kamu berpolitik apa semua pun ada batas-batasnya. Kamu meminta ayat bersatu padu, tapi kamu yang memecah belahkan. Kamu menyuruh ketam, menyuruh anak berjalan betul, tapi ibu ketam tak berjalan betul. Cuba kita tengok sekarang ni tentang rasuah. Maka dilihatlah kepada orang-orang bawah yang dapat seringgit dua tiba-tiba jalan, tapi mereka tak lihat yang di atas sampai beribu juta atau macam mana. Akhir-akhir ini baru benda tu sikit sebanyak. Itu pun kita tak tahu finalnya ke mana. Adakah finalnya ke penjara ataupun sekadar tangkap masuk soal apa, habis gitu je. Tak tahu. Ya, ini dah jadi banyak kali begitu. Jadi kamu suka dengan kamu buat benda begini, kamu tentu tak suka. Kalau tak suka, bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah menerima taubat. Bermakna bertakwa, jangan buat begitu, dan kita bertaubat, jangan buat lagi benda-benda begitu. Tapi pilihan raya tak sekali lagi buat juga macam itu. Cerita macam ni dah cerita berulang-ulang. Jadi saya tak tahu di mana tahap orang-orang yang gini ni apabila menghadapi keadaan-keadaan begini ataupun disebutkan ayat-ayat begini, apa pendirian mereka sehingga mereka sanggup ke tahap yang macam itu. Kita pun tak tahu. Jadi dengan sebab itu, jalan yang paling mudah Tuhan sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Maka kamu berpeganglah dengan tali Allah kesemuanya. Berpegang sini dengan tali Allah, berpeganglah dengan ajaran Allah, dengan agama Allah. Ayat ini ditafsirkan, oh kena sokong parti tertentu. Bukan begitu. Mana kita kembali pada ajaran Islam untuk kita bersatu padu. Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Bermakna kembali kepada ajaran Islam, iaitu tali Allah, kepada agama. Dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kamu. Sebab ayat ini diturunkan apabila orang kafir dah menganut Islam, mereka bersaudara dan aman damai semua, sama-sama mencapai nikmat satu demi satu. Apabila mereka telah pergi ke Madinah, peperangan demi peperangan menang. Orang zaman dulu menang peperangan itu reward. Maka nikmat kemajuan Islam setelah Islam berkembang tu kesemuanya dapat. Jadi Tuhan sebut, kamu dulu-dulu kamu saling bersekata di kalangan kamu, in kuntum a'daan, iz kuntum a'daan. Jadi kalau kamu dulu saling bergaduh waktu belum menganut Islam, fa'allafa baina qulubikum, tapi Allah telah mendamaikan hati-hati kamu. Mendamaikan hati-hati kamu di sini ialah dengan mentakdirkan mereka menganut Islam kesemuanya. Maka ketika itu, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka mulai saat itu, nikmat-nikmat Allah itu kamu sama-sama mengecap, sama seperti saudara. Jadi, dalam ayat ini mengatakan, kalau kita tak berdamai, kita tak bersatu padu, kita tak mungkin mendapat nikmat daripada apa yang kita nak. Dalam kata-kata lain, orang Melayu tak akan dapat nikmat kemerdekaan kalau kita ambil secara direct. Orang Melayu tak akan dapat nikmat kemerdekaan jika kalau kita bercakaran macam ini. Sebab tak sempat nak buat kemajuan, sempat menang pilihan raya. Dia 5 tahun tempohnya, tapi tahun ketiga tu mula dah. Bunga-bunga nak pilihan raya. Sebab tempoh dekat, maka dia buat projek-projek untuk menang pilihan raya. Macam sekarang dia mula dah. Sama ada di peringkat negeri, berbagai-bagai projek. Di peringkat pusat pun ya, dengan tujuan nak menang. Tapi adakah projek itu betul-betul untuk membela rakyat? Itu masalah lain.
Jadi sepatutnya kamu kembali kepada Allah sebagai jalan untuk kamu berdamai. Dalam pengertian perbezaan politik jangan sampai peringkat memutuskan silaturahim. Jadi dengan sebab itu, sebelum saya berhenti, saya nak baca dua ayat yang mengesahkan tajuk kita tadi, iaitu berbagai-bagai angkara yang kita terima sekarang, berbagai-bagai ketidaktentuan dan berbagai-bagai pergolakan yang sedang kita terima sekarang secara nyata atau tidak, kebanyakannya akibat daripada tingkah laku dan perbuatan kita sendiri. Antaranya firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kamu daripada berbagai-bagai musibah, kebanyakannya diakibatkan, diusahakan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, tetapi Allah mengampunkan banyak daripada yang, kalau Allah tak ampunkan kesemuanya, lagi parah penderitaan yang kita tanggung. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh, kamu tak mampu nak tolak semua bala-bala tu kalau kamu dah tempah benda tu semua di muka bumi ini. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, kamu, kerana kamu tidak ada yang lain selain daripada Allah yang boleh menolong kamu dan yang menjadi penguasa kepada kamu. Bermakna kalau kita tak bergantung kepada Allah sebagai penolong kita, nak bergantung kepada Allah sebagai penolong kita, mesti kembali kepada titah perintahnya, iaitu berpegang kepada agama. Tapi kalau cakap bergantung, kita hanya berdoa, tapi dalam kehidupan sebenarnya kita melakukan berbagai-bagai angkara berpecah belah. Ini doa yang berlawanan dengan tingkah laku, susah nak dimakbulkan. Kemudian akibat daripada berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai gejala ini bukan ditanggung oleh orang yang melakukan itu saja, dia ditanggung oleh masyarakat ramai. Biasalah, itu biasa. Satu orang buat kesilapan dapur masak, terbakar satu kawasan rumah. Ini bukan biasa. Bala dia turun, semua orang kena walaupun orang baik. Tuhan berfirman dalam ayat ini, surah yang saya baca tadi, surah Asy-Syura ayat 30 hingga 31. Yang terakhir ini, wattaqu fitnatan, takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah ni berbagai-bagai keadaan yang tak tentu, suasana yang tak tenteram dan sebagainya. Itu maksud fitnah. La tusibannallazina zalamu, fitnah dan juga bala ni tidak hanya terkena kepada orang yang melakukan zalim saja, bahkan dia kena kepada semua ramai. La tusibannallazina zalamu minkum, dia tidak hanya terkena kepada orang yang zalim di kalangan kamu, khasah, tidak terkena hanya kepada orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, bahkan dia terkena kepada semua orang. Wa'alamu annallaha syadidul iqab, maka sedarilah sesungguhnya Allah itu hukumannya amat keras. Sebab yang buat jahat yang tak elok ni segelintir, balanya semua orang tanggung. Kita tengok sekarang ni, akibat daripada pergeseran ni, kita semua orang Melayu lemah. Berbagai-bagai perkara untuk kebaikan orang Melayu tak dicapai. Harga barang naik, yang menderitanya orang Melayu. Pengangguran yang banyak, tak menganggur orang Melayu. Anak luar nikah orang Melayu 95% lebih. Apa saja, tentu sebut yang positif yang kita miliki. Cuba sebut kepada saya, apa yang positif yang kita miliki, yang boleh kita berbangga melebihi daripada kaum lain. Cuba sebut. Tak ada. Jadi tiba-tiba macam itu. Saya, satu perkara yang saya nak ingatkan, cuba tuan-tuan bayangkan dengan ikhlas, tanya di hati, kalau lah macam ini berterusan, apa akan jadi ni kepada cucu cicit aku 2-3 dekad akan datang ni? Tuan-tuan tak pernah tanya ke begitu? Dari segi hutangnya, dari segi beban nilai hidupnya, dari segi apa yang mereka nak tanggung, kerja dalam bandar banyak, tapi nak duduk dalam bandar, rumah agak mahal, tak mampu nak beli, balik kampung kerja tak ada. Saya kadang-kadang terfikir, saya sempat buat sesuatu untuk anak saya. Sebab kita bagi dia belajar, dia dapat kerja yang mampu beli rumah. Tapi bagi peringkat anak saya, dia walaupun dia pakai pastikan pelajaran kepada anak dan cucu saya, belum tentu lagi akan dapat seperti dia dapat daripada saya. Faham tak? Suasana sekarang ni. Jadi saya kata pada anak saya, baba dulu baba boleh buat kepada engkau orang, baba bagi engkau belajar elok, alhamdulillah dan insyaAllah masa depan korang okey. Sebab jaminan kerjanya macam mudah lah.
Tapi bagi engkau orang, walaupun bagi anak belajar elok-elok, belum tentu lagi jaminan kerja. Jadi ada satu layer lagi, satu level lagi yang kamu kena atasi. Kalau baba dulu sekadar bagi pelajaran, baba tak payah cari kerja, tak payah cari rezeki sebab insya-Allah ada. Tapi bagi engkau orang, engkau kena bagi anak tu berjaya pelajaran, bahkan kau kena pastikan untuk dia dapat cari rezeki. Macam mana? Kena sedia modal pun nak berniaga. Yalah. Modal. Kalau tak berniaga, nak kena cari special. Accountant tu kau setakat lokal punya dia tak laku. Kena hantar ACCA. Duit juga. Yalah. Kalau nak buat firm, kena tubuh firm sendiri. Kalau anak tu ambil lawyer, tak mampu. Jadi, dua lapis tanggungan mak bapak diberikan anak saya untuk masa depan. Itu pun yang mampu dibuat segelintir. Selected few. Di kalangan anak-anak yang macam kita ni lah. Apa akan jadi dengan orang kampung yang tak sampai pada tahap ini? Tuan-tuan fikir. Kita ni mewakili berapa peratus daripada orang Melayu ni? Ini negeri yang kita banggakan sebagai negeri tanah tumpah darah kita. Negeri asal tok nenek kita. Tapi itu nasib kita. Dalam demokrasi, bukan seumpama ini normal. Siapa cerdik, naik di atas. Siapa bodoh, duduk di bawah. Dan yang naik di atas pula secara yang menyalahgunakan kuasa dan sebagainya, akhirnya orang bawah tertekan. Jadi yang kena-kena macam itu, tajuk yang saya sebut tadi sebagai keinsafan kita, insaflah. Banyak daripada angkara buruk, banyak daripada musibah yang sedang kita alami dan mungkin kita akan terus alami, kebanyakannya akibat daripada tingkah laku dan tidak tanduk kita sendiri. Kalau kita tak insaf, kalau kita tak kembali pada pangkal jalan seperti yang disebutkan tadi, maka keadaan ini berterusan. Berterusan. Tuan-tuan tengok. Di peringkat dunia, kekayaan yang ada pada negeri Arab, apa yang faedah yang negara-negara Arab dapat? Nak beli bot laju sebiji pun kena beli daripada orang lain. 50 lebih negara-negara Islam tu antaranya negeri paling kaya pun ada. Tapi apa yang orang dapat? Sebab perangai kita yang macam ini, daripada peringkat global sampai peringkat nasional dan sampai peringkat lokal. Jadi dengan sebab itu saya rasa saya minta ampun lah, maaf lah. Komen saya ini komen akhlak, komen kemasyarakatan yang berlandaskan kepada fakta-fakta sama ada daripada Al-Quran dan fakta-fakta semasa. Dia menyentuh sikit sebanyak senario politik, senario sosial, senario ekonomi itu sebagai bukti mengatakan benda itu ialah angkara tidak tanduk kita. Kalau kita tak kembali kepada keadaan itu, saya takut nasi menjadi bubur. Saya merasa nikmat sikit sebanyak tak dapat dinafikan kita mendapat banyak faedah daripada kemerdekaan kita mendapat keadaan seperti sekarang. Tapi saya tertanya-tanya, apakah zaman anak cucu cicit kita akan mendapat sikit sebanyak apa yang saya dapat? Anak saya yang sulung pernah kata pada saya, "Baba, kami suka dah nak mendapat seperti apa yang Baba dapat." Itu baru second generation. Dia kata gitu pada saya. Kami dah suka dah nak mendapat apa yang Baba dapat. Dan kami nak buat kepada anak kami seperti Baba buat kepada kami pun belum tentu boleh atau tidak. Itu komen daripada anak-anak saya. Yang seorang accountant, yang seorang doktor, yang seorang lagi engineer. Itu komen. Bukan komen orang ini. Orang anak-anak yang telah menginsafi suasana ini. Jadi, apalagi kita nak nafikan? Satu lagi saya minta tuan-tuan sekalian. Jadilah apa yang saya sebut macam ni, dia melepasi daripada menuju ke arah kecenderungan politik. Saya tidak tujuan yang itu sama sekali. Saya nak pergi lepas daripada itu, iaitu kita anggaplah nasib kita ni akibat daripada banyak tindak tanduk kita. Sama ada dia menyentuh politik, menyentuh ekonomi atau menyentuh sosial. Sekali-kali saya tidak membawa dengan tujuan untuk menarik tuan-tuan supaya menjadi inti orang ini ke fru orang ini, langsung tak ada. Saya membawa fakta dan tuan-tuan sendiri memikirkannya dan termasuk saya. Itu hati saya, tidak ada lain. Untuk nanti tidak timbul salah faham dari segala pihak pula, ceramah dia ni satu macam jam malam ni. Bukan begitu. Jadi tujuannya yang itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.